Minggu sore waktu setempat, karnaval bunga diadakan di pusat kota Port-au-Prince, Haiti. Semua orang merayakannya dengan mengenakan kostum bunga-bungaan dan menari-nari di jalan. Ya, Presiden Republik Haiti juga ikut serta dalam kemeriahan festival bunga ini. Ribuan orang tumpah di pusat kota Port-au-Prince, Haiti untuk meramaikan karnaval bunga minggu sore waktu setempat. Haiti! Mereka mengenakan kostum yang bertemakan bunga-bungaan dan menari-nari di jalan. Michael Martelly, Presiden Haiti, juga ikut serta dalam perayaan tersebut. 5.000 petugas kepolisian disiagakan selama festival ini. Meski begitu, karnaval ini rencananya akan berlanjut hingga hari Selasa. Minggu lalu, ratusan orang berunjuk rasa menyatakan keprihatinan mereka atas besarnya dana yang digunakan untuk festival ini.